Nah, ini namanya bosing atau lahar. Sebagai informasi, ini harganya 3 sampai 7 ribu rupiah. Mengganti lahar dinamo pengering, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Oke, assalamualaikum teman-teman. Langsung aja saya akan berikan ilmu bagaimana caranya mengganti lahar, ya. Mengganti lahar dinamo pengering, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Ini kalau mau ganti lahar ya, ini karena pada saat dinyalain pasti mati, kik 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 kik, laharnya rusak. Ini kita bongkar dulu sini. Di sini ada empat baut, dapat 1, 2, 3, 4. Ini kalau misalnya teman-teman nggak punya gerinda, saya akan ngajarin anda yang tanpa gerinda. Kita butuh palu sama paku yang tebal, teman-teman, buat getok ini nih. Ini kita akan lepas dengan menggunakan besi, ya besi apa aja bebas, kemudian palu diketok. Kalau teman-teman nggak punya gerinda, ini saya contohnya satu aja. Nanti kalau udah satu mas saya pakai gerinda biar cepet. Paham bang? Ya. Paham, udah dapat neng? Ya. Kita ketok. Ketok aja. Nah tuh keluar neng, bang keluar no. Oh keluar tuh. Nah, dapat? Jadi nggak ada alasan teman-teman kalau nggak punya gerinda anda nggak mau praktek, ya. Kuncinya anda mau praktek. Nih pakai besi nih, pakai besi digetok. Dapat ilmunya Bang Tuyurin ya? Nah, tarik. Sekarang biar cepet saya akan pakai gerinda. Ini kita ratain, kalau pakai gerinda nih kita ratain dulu nih. Dapat? Lebih dekat. Lebih dekat abangnya. Oh dapat ya. Tuh, jadi rata ya teman-teman, rata sama apa nih, sama pinggirannya rata. Kalau ini kan masih ada jenggulan nih, dapat? Nah ini biar rata teman-teman. Oke, udah ya bang, udah ya. Habis ini kita tinggal getok. Nih, dapat? Dapat? Nah, tuh. Lepas, ini kita tinggal pisahin teman-teman. Ini kita lepas, putar. Nah, ini. Nah, ini nih. Ini bosingnya udah botak. Ini udah, jadi kita getok. Kita getok. Getok. Nah, nih. Nah, ini kita getok. Kemudian kita cek ini bagus-bagus. Kalau yang bawah masih bagus nih. Yang atas yang rusak. Kita cuma ganti bosing bawahnya doang. Bosingnya bongkar. Ini ada SP. Dapat nggak neng? 1, 2, 3, 4. Ini kita songkel teman-teman. Kita ketok, kita songkel. Nah tuh. Tuh neng, teman-teman ya. Noh tuh. Nah ini namanya bosing atau lahar. Sebagai informasi, ini harganya 3 sampai 7 ribu rupiah. Nah nih. Ini bosing yang masih bagus, ya. Bersihin dulu. Nah, oke. Pasang jeder, dapat? Ini pasang, pasang jeder. Ini buat apa ini? Ini apa ini? Peredamnya, teman-teman ya. Ini namanya peredam. Nah, ini peredamnya nih. Pasang jeder. Ini pasang. Oke, dapat. Nah, ini pasang jeder. Seperti ini. Ini pasang seperti ini. Habis itu kita getok. Nah, ini dapat. Oke. Nah, getok aja neng. Nah, jeder, 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 jeder. Nah, ini. Ini udah. Nah, kita tekan. Nah, ini. Nah, ini pakai T8 sama T10 atau pakai besi, besi apa kek, nanti tinggal dibuat tatakan, mudah-mudahan digetok-getok. Nah, ini. Oke. Semoga Mbak Sefa bisa nangkap objeknya ya, di zoom. Nah, udah jadi, kita tinggal pasang dong. Kita pasang lagi seperti semula. Jeder. Oh, ini potong dulu nih. Ini kita potong dulu temen, ini kita potong dulu nih biar bisa keluar dia. Nah. Dapat? Kalian nih. Oh, lepas ya. Jadi ini si ujungnya ini teman-teman kita pipihkan atau kita tipisin dia biar dia jadi lancip ya. Ujungnya ini kita pipihkan biar dia jadi lancip. Nah, tuh.
apa neng? Udah pasang aja deh. Nah ini lagi pasang, pasang aja deh. Nah pasang, pluk, masuk. Nah oke mantap ya, kita tinggal pasang bautnya neng. Ini kan tadi ininya dipatahin Manda nih, ha. Ini kok udah dirusak ke Manda nih, ya. Anda mau nggak mau ganti baut, pakai baut 8 atau baut 6, ya. Pasang aja deh. Oke. Nah, dipasang. Ah. Sangat sangat mudah. Ah. Oke. Satu. Ini dua. Anda pasang 4 biji ya. Kalau misalnya pada saat diputar kayak gini berat ya, kalau misalnya udah pasang baut nih, diputar berat, ini tinggal digetok-getok nih, digetok nih. Nah gini. Nah, sip. Nah, kencangnya aja deh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin tahu bengkel Andre Tatum yang kedua atau cabang bengkel Andre Tatum yang kedua nih? Jalan Kalibenda, Sawangan, Duren Sawit, Kalibenda, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nah nih, ini cabangnya ya.